lagi guys, kita kejar ke arah Kepu, Kepu Selatan. Kita coba ya, kayaknya sih bisa, kayaknya sih. Begitu hafal karena jarang naik kereta loop line guys. Ya harusnya Pasar Senen dulu guys. Pasar Senen itu sebelum Kepu Selatan, setelah jalan Kepu Selatan ya. Kita mau cegah ada JPL di situ guys. Wah. Ya, ditutup guys. Oh no. Ya. Kalau mau ke situ, lewat mana, Pak? Oh, sana. Oh. Masih, Pak? Oh, kita cegat aja guys. Kita parkir motor aja gitu guys. Wih, ada kereta kontainer guys. 1342 guys. Nah ini jalan Kepu Selatan guys. Cuma ini harus muter ke sana guys. Balik lagi bisa kekejar kali ya. Kita ke Kemayoran lagi. Kelihatan kontainernya guys. Kita balapan sama kontainer guys.
jalannya lambat banget guys. Biasa panjang banget guys. Ayo kita ke Kepus Selatan. Guys, sebelah sini ditutup juga. Kita lewat jalan raya aja guys. Rasanya oh jalannya tutup lagi kan, kita parkir sini aja kalau itu tuh. Kita cegat oh ini JPL 23 namanya guys. JPL 23. Wow, udah lama kan sini guys. Ini ininya guys. Ini tiang statifnya guys, tiang lampu flashernya. NS guys. Ini palangnya NS. Di sebelah kanan adalah stasiun Pasar Senen sebelah sana guys. Ini ada kayak depo buat penyimpanan gerbong juga guys. Itu kelihatan guys sebelah sana guys. Kita tunggu kereta yang lewat, mudah-mudahan ada kereta yang keren guys. Kita lihat dari mana keretanya guys. Kelihatan guys. Ada kereta kontainer lagi guys. TM 6000.
4. Yang tadi nih ketemu guys. Oke, mantap guys. Sebelah kanan adalah Lipo Pasar Senen ya guys. Jadi ada tempat peristirahatan, gerbong-gerbong. Ini lagi ada renovasi kayaknya guys, atau revitalisasi, perbaikan. Soalnya ditutup pakai gerbang proyek guys. Oh, dari sini kelihatan guys, itu dia guys, kelihatan tembus pandang guys. Ada CC 8315, CC 201 8315 lagi terparkir di stasiun Pasar Senen ya. Cuma dipagerin kan, kayaknya nggak bisa lihat ke dalam. Kayaknya lagi bunyi guys. Pasar Senennya bunyi guys. Ini ada gerbang-gerbang juga guys. Ayo kita lihat lebih dekat yuk. Mumpo perlintasannya berbunyi guys. Kayaknya keretanya masih lama guys. Tadi gue lihat KRL akses, KRL-nya sekitar setengah jam lagi guys. Jadi kita langsung aja ke Pondok Jati kali ya. Daripada kelamaan di sini, 4 stasiun lagi soalnya guys. So kita lanjut ya guys. Lewat kiri bisa nggak ya? Lewat kiri ini Pasar Gaplok. Bisa kali ya? Kita lihat jalan raya ya, jalan raya aja yuk. Sebelah sana Pasar Gaplok. Waduh, waduh. Kita kunci dulu guys, biar nggak jatuh. Lagi sepi KRL-nya. Udah terlalu siang, kita pulang dulu aja guys, istirahat. Saya udah dari tadi pagi sih ngejar-ngejar kereta. So sampai sini pun dulu video aja guys, semoga teman-teman suka. Bagi yang suka silahkan like, share dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik tombol merah di bawah video ini ya guys. Semoga teman-teman suka, sampai jumpa di video selanjutnya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.